Pelbagai jenis kraf tangan dipamer dan dijual sempena promosi Kraf Malaysia yang kini berlangsung di Alor. 14 usahawan kraf mengetengahkan produk mereka seperti tekstil, seramik, hasil rimba dan seni logam. Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Cawangan Kedah Norizan Lok berkata, sebanyak RM100,000 nilai jualan disasarkan. Penganjuran bertujuan memberi maklumat terkini dan menanam minat pengguna terhadap produk tempatan ini. Selain produk bermutu dari Kedah, usahawan dari negeri Pantai Timur turut mengambil bahagian. Pameran berakhir Ahad ini.